Karena nggak usah sok-sokan. Nanti saya bawa uang 100 juta, orang yang nggak ada. Saya mau orangnya depan mata, uangnya di depan mata juga. Nah itu kamu juga. Kamu tadi ngomong untuk membebaskan. Saya bebaskan. Saya nggak mau pergi. Dari sini. Kalau saya nggak mau pergi, kenapa? Hah? Hmm? Lu bisa pergi, Kak. Assalamualaikum sahabat, saya sudah sampai di lokasi preman yang menyekap seorang anak kecil untuk dijadikan tumbal ya. Jadi untuk jadikan tumbal saya sudah sampai di lokasinya, saya mau langsung saja gerebek ini preman. Ayo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayo kemana, Ben? Oh, jadi Anda di sini ternyata. Yang datang. Siapa? Tahu. Saya Muhammad Nasihin. Kenapa? Ada perlu apa? Saya mendapat info dari kawan Anda, katanya yang menyekap anak kecil itu Anda berdua. Kawan saya mana? Ya yang pokoknya adalah masih komplotan. Anda ini benar kan komplotan preman kantong macan? Benar. Hah? Benar. Dan saya tanya, enggak usah bohong Anda berdua ya. Jawab jujur. Siapa yang menyekap anak kecil yang katanya mau dijadikan tumbal? Hah? Tahu dari mana? Hah? Dia itu tahu dari mana? Udah. Jawab jujur Anda berdua. Kalau enggak mau ngaku. Kawan saya mana? Jangan banyak omong, kawan saya mana? Kunci saya. Untuk kameramen ya, ini kemarin saya sempat videokan kawan Anda di jalan, ya. Cuma orangnya, kawan Anda tidak berani datang ke sini. Kenapa nggak berani? Apa alasan dia? Ya jelas lah, dia sudah berhenti dari perguruan kantong macan dan dia beritahu ungkap semua rahasia-rahasia. Berarti kamu yang menghentikan dia? Iya, saya menghentikan. Dia juga sudah ungkap rahasia kantong macan ternyata memerlukan tumbal manusia. Kenapa? Ya sudah, Anda berdua ini pelaku yang menyekap anak kecil. Memang benar. Dan sekarang saya minta dibebaskan aja. Oke, tidak mau kenapa? Anak kecil itu di mana sekarang? Sebetulnya bukan anak kasih. Anak kasih makan enggak? Bukan kita yang menyekap. Siapa yang menyekap? Teman kita yang menyekap. Orang mana? Ada. Nah, sekarang bisa dibebaskan enggak itu sekarang? Oh. Enggak sudah ya, tebusan yang kita bebasin itu enggak. Anda minta tebusan berapa? 100 juta kenapa? 100 juta. Iya, kamu nebus. Kalau ada tebusannya mau di sebebasin. Bebasin. Ya udah sekarang aja bebasin. Ada uang enggak bisa. Ya nanti saya bawa. Nampak harus uangnya nampak. Uang bawa ke sini Anda sebebasin. Dah. Anda ini bisa diomongin secara baik-baik enggak? Saya minta sekarang tunjukin aja lah. Nah, kita enggak mau saya aja ngomong baik-baik. Anda enggak usah sok-sokan. Nanti saya bawa uang 100 juta, orang yang enggak ada. Saya mau orangnya depan mata, uangnya di depan mata juga. Nah, itu kamu yang sok-sokan. Kamu tadi ngomong untuk membebaskan. Saya bebaskan. Jadi sahabat ini mereka nggak mau ngaku ini. Dia bilang bukan mereka pelakunya. Nah terus mau kamu sekarang apa? Nah sekarang Anda mau bebasin nggak? Ya saya nggak takut dengan Anda. Saya sengaja memang sudah cari lokasi Anda di sini. Gua saya banyak ngomong kan. Lebih baik kamu pergi aja lah. Saya nggak mau pergi. Dari sini. Kalau saya nggak mau pergi kenapa? Kamu kesini. Tujuan kan? Saya datang sini. Tujuan saya datang sini kan mau membebaskan. Oh kita nggak mau kenapa? Nah, Anda kasih tahu. Anda kasih tahu sekarang tempatnya. Saya tidak mau. Anda kalau nggak mau kasih tahu berarti Anda mau cari mati Anda ini. Gak gampang itu. Bukannya kamu yang kesini datang kesini untuk mencari mati? Udahlah, intinya Anda mau bebasin atau nggak gitu aja. Sampai kapanpun nggak akan saya bebaskan. Dan sampai kapanpun nggak akan saya kasih tahu. Kenapa? Kamu datang enak minta bebasin? Saya susah-susah. Kita orang udah susah-susah. Nah sekarang Anda nggak mau bebasin. Anda gak mau bebasin? Saya gak mau, kenapa? Saya kasih pelajaran Anda berdua. Silahkan mau dikejar. Afwan. Sudah, kamu pergi lah. Saya gak mau pergi. Kamu pergi atau kamu celaka? Udah. Anda mau bebasin gak? Saya mau kenapa?
kamu seperti itu? Apa kamu gak tahu? Coba ya. Coba. Kamu ya. Boleh tahu enggak kamu? Hah? Di mana? Mau. Ayo, saya tahu. Semacam-macam kamu. Anda nggak mau kasih tahu juga, sampai sekarang Anda nggak mau kasih tahu. Saya sudah datang ke sini, Anda yang saya kasih pelajaran. Sampai kapan pun dan sampai kamu menghabisi kita, kita tidak akan kasih tahu. Kamu ada uangnya 100 juta, anak itu ada. Kamu pergi? Gimana? Karena nggak usah ngusir saya, karena saya datang ke sini, kalau nggak membuahkan hasil saya nggak akan pergi. Allah. Ayo di mana? Hah? Dia tahu saya di mana? Lepasin ini dulu. Lepasin. Lepasin. Bang. Jangan dikasih tahu, Bang. Sebelum dia Ayo Anda beritahu di mana lokasinya. Sudah saya bilang. Mau pergi? Sini kameramen. Cekin. Apa disekap di kamar mandi enggak ada ya? Hah? Apa ada di kamar mandi? Enggak ada. Coba ngos. Coba awas sini biar saya yang buka. Enggak ada ya? Ada orang. Dah. Anda berdua, kalau masih juga enggak mau kasih tahu, Sakta enggak mau. Saya buat lumpuh kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821-8003-8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, kamu pergi aja, kamu orang penting. Sudah kita bilang, bukan kita yang diculik. Siapa? Sebenarnya siapa yang ambil? Kalau bukan Anda berdua, siapa? Teman Anda yang mana? Teman kita. Anda hanya membantu saja? Ya. Kalau begitu teman Anda yang mana? Ada.
Sebenarnya yang minta tebusan 100 juta itu Anda. Teman kita. Hah? Teman kita yang menculik anak itu. Di mana? Di rumahnya ada nggak kira-kira? Nggak ada di rumah ini. Adanya di mana? Ada di rumah. Ada di tempat. Teman. Sudah saya bilang tadi, bukan kita yang menculik. Nah, sekarang gini aja. Kalau Anda memang nggak mau beritahu, saya buat lumpuh kaki Anda berdua. Mau nggak kira-kira Anda beritahu? Seru. Mau nggak Anda kasih tahu? Tidak akan saya kasih tahu. Sampai kapanpun. Secara baik-baik loh saya ngomong ini. Anda secara baik-baik aja nggak bisa. Mau Anda apa sekarang? Lihat, saya buat lumpuh lagi kamu. Saya patahin, setuju nggak untuk para sahabat? Kita patahin aja nih kakinya. Lagi kenapa makan sendiri? Jangan, tangannya mau saya patahin juga. Makanya kasih tahu. Saya nggak kasih tahu. Karena pemain kata maco itu mencemar rahasia besar. Uang. Sudah kita bilang ada uang anak-anak. Nah, Anda sudah saya bawa lumpuh kayak gini juga, Anda gak mau kasih tahu. Tidak akan saya kasih tahu. Sudah kita bilang. Untuk mati yang besar. Nah, sekarang gini aja. Kalau saya bawa uang 100 jutanya, Anda mau kasih tahu? Ya, pasti kasih tahu. Teman Anda yang menyekap itu. Iya. Aduh, kalau tidak ada uang sampai kapan pun tidak akan kasih tahu. Jadi untuk para sahabat, mereka ini nggak mau kasih tahu juga lokasinya. Kalau kata mereka itu yang menyekap yang menyekap itu kawannya. Dan juga preman-preman kantong macan ini bukan anak-anaknya aja yang disekap, tapi ada juga wanita-wanita juga yang disekap. Nah, nanti saya mau ngebebasin mereka, saya mau habiskan ini perguruan preman kantong macan ini, perguruan yang sesat ini. Dukunnya juga kemarin sempat ada yang saya datangi juga ya. Mungkin sahabat yang nonton live saya ngelihat beberapa hari yang lalu saya mendatangi gurunya ataupun dukunnya ya. Kalau dukun itu ada banyak sahabat ya. Jadi dukun yang membantu mereka ini untuk meritualkan jimat kantong macan untuk kesaktian. Nah, di antara Anda berdua siapa yang bawa? Atau dua-duanya bawa ini kantong macan? Gak ada. Hah? Gak dibawa kantong macan. Mana? Gak usah bohong kamu. Kalau kamu bohong makin parah nanti saya buat. Saya bawa. Mana? Hah? Ayo, di mana ngaku? Gak bawa. Dari ini saya dulu. Ayo keluarin, cepat. Punya kamu mana? Punya kamu mana? Keluarin juga. Ini kaki Anda dua-duanya, Anda dan Anda sudah saya bawa lumpuh, ya.
kalau memang Anda mau bantu saya, ya nanti saya bawa uang 100 juta itu. Bang, gimana bang? Anda beritahu saya. Bang, di mana disekapnya? Bang, saya kasih tahu kalau ada uang. Kalau ada uang, kalau ada uang. Jadi hari ini nggak bisa Anda kasih tahu? Tidak akan bisa. Sudah. Berarti saya biarkan juga kaki Anda lumpuh. Hah? Jalan. Ya nggak apa-apa. Nanti kita ketemuan aja. Saya juga nanti bawa duitnya. Ya, saya bawa uangnya untuk menebus. Nanti Anda beritahu. Bawa aja uangnya ke sini. Pasti ada anaknya. Di mana? Saya coba punya dengan kamu. Teman Anda yang menyekap. Iya. Jadi untuk para sahabat-sahabat semua, kalau dari pengakuan mereka berdua, ya memang mereka ini ikut membantu dalam penyekapan itu, tapi ada lagi ini, mungkin bosnya apa siapanya, nanti saya akan datangi rumahnya sahabat. Ya kalau dia minta tebusan ya nanti saya akan bawa uangnya itu. Nanti kita lihat saja ya, benar atau enggak ini. Kalau memang benar, kita coba ya secepatnya. Secepatnya ini sahabat. Kita urus secepatnya. Gimana lagi lokasinya? Enggak mau kasih tahu juga? Enggak. Ya sudah. Bisa bilang mata-mata rahasia mana besar? Rahasia-rahasia. Ya sudah. Besok saya datang ke sini lagi bawa uang ya. Ya, tapi Anda kasih tahu. Asal kembali uangnya kita kasih tahu. Di mana kira-kira nanti ketemu sama kawan Anda? Nanti Anda tentukan. Iya, nanti saya lokasinya. Nanti Anda tentukan lokasinya. Iya. Nanti Anda tentukan saja lokasinya di mana. Ya. Baik. Nanti kita tentukan tempatnya di mana. Sudah, yuk kameramen kita pulang dulu. Baik, tunggu dulu kaki kita kayak gimana? Ya nanti saya sembuhkan. Ya, kalau kita udah ketemuan nanti. Baik, yuk. Tunggu. Jadi untuk para sahabat-sahabat, saya mau kembali dulu. Nanti saya janjian sama mereka untuk bertemu lagi dengan mereka. Nanti di tempatnya ditentukan dan katanya mereka bawa anaknya juga. Yuk, kameramen lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821-8003-8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.